tentang Abah Birun sudah dipaparkan di depan siapa Abah Birun. Pada saat ini kita bisa bersantai saja, nggak usah. Kalau tadi kenceng-kenceng, kita nggak usah kenceng, tapi kita mempersiapkan. Silahkan Anda mengeluarkan kertas untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh Abah Birun. Kemudian nanti bisa mumpung Abah Birun sampai di sini, kita peduk sedalam-dalamnya, kita keruk sebanyak-banyaknya, karena ternyata mencari Abah Birun itu tidak semudah beli pisang goreng. Waktu yang disediakan oleh Brodi tidak bisa semua, akhirnya Abah Birun bisa ke sini pas di minggu. Saya perlu mengucapkan terima kasih karena sudah lama sekali ingin bisa ngoceh, ingin bisa ngomong ke babakan seni tradisional dengan keseluruhan. Cari wadah sulit yang bisa menerima. Saya sering menawarkan, kemarin juga pernah saya ngomong Pak Ludruk, hari ini untuk ketoprak ini bukan kebutuhan isi Surakarta, bukan kebutuhan mahasiswa yang kuliah, bukan ini kebutuhannya Kirun. Kenapa kebutuhannya Kirun? Justru saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ngadakin acara ini. Saya matur nuwun. Jadi aku juga pedot. Seni tradisi ini gak akan pedot kalau ada yang mau nampani. Jadi kalau memang di sini ada wadah untuk bagaimana berkarya dalam seni tradisional ini, justru saya yang mengucapkan terima kasih. Kapanpun, sokapan, saya siap untuk selalu bersama sampean untuk cari-cari seni tradisi. Yoramakiro, nek perlu diprogram ke, nanti aku yola menyusun jadwal bukti sisan. Susun jadwal saya, tiap bulan saya harus kesini itu berapa kali, itu saya siap. Kita jawab tantangan ini. Sementara nuwun sewu, sekelumit dulu, ada yang ngomong ketoprak itu wis coy cukras ludruk kaono. Itu cara melihatnya hanya di saki wotengene sing kira-kira nek kono gene wong nanggap ketoprak. Ketoprak di daerah Pati Jiwono, Rembang, Kudus. Sampeyan pengen njaluk ketoprak pirang rombongan dan kuwi payu kabeh. Itu masih ada. Ludruk daerah Malang Selatan, Sidoarjo isih akeh. Ning sing watir itu bukan jenenge ludruk, jenenge ketoprak bukan. Tapi ya apa wong iku iso dadi ketoprak sing tenanan, dadi ludruk sing tenanan. Wayang orang masih ada, Barata masih ada. Tapi sing jenenge mendelong, tebah-tebah kentis, tebah-tebah dodo, ulap-ulap, serisik, kaget, jumbul, getah, hilang. Satu contoh pernah sini lakon indah ngedining sih antara Permati sama Broto Joyo, sama Noroyono, sama Koprosono, itu aja wis gak iso ngelakoni. Sama dalam dunia ludruk juga begitu, dunia toprak juga begitu. Lah kalau memang dino iki ki ono wadah iki, bismillahirrahmanirrahim, saya siap. Dudu kebutuhan sampean ini kebutuhan aku. Saya sithik tak
nyontoh misalnya di Shenzhen, Lohu dari Hongkong ke sana, kita lihat aja di Thailand maupun di Kabuki. Di Shenzhen itu ada panggung teater besar, bisa dilihat sampai sekarang, luar biasa, masih laku dan mengagumkan kalau ditonton. Di Hong Kong sendiri ada 3 gedung, yang satunya di KOSB, di Nur Point, Yuen Long, itu ada gedung persis kaya gedungnya Wahyu Budoyo, kaya gedungnya Siswo Budoyo, kaya gedungnya Sri Kedari, dan mahal orang nonton itu, dan ditonton sedemikian banyak orang. Apalagi kalau cerita-ceritanya yang menarik itu, ucapan karangan bunga ini luar biasa. Itu saya tiap 3 bulan sekali ke sana. Nah, ternyata setelah saya lihat, biar bisa nyontoki kono nyontoki ini, apa ini nyontok kono. Seneng kono kaya kono, seneng kini kono. Sosok sing ngomong, lamare pemerintah tak cawe-cawe, jangan ngomong itu dulu, berkarya dulu. Saya coba kemarin, saya bikin pertunjukan, itu ada Mas Haji Ludruk Joko Sambang Pendekar Gunung Gajir, tak kasih judul Ludruk Tombo Kangen, Gedung Kesenian Jakarta, penuh, depan 500, 300, 250, harga tiket, jadi tonton wong. Teng dunia ketoprak, di dunia ludruk, dunia panggung teater tradisional itu, saya coba mencatat semalam saya merenung ke sini, ternyata tak boleh kuncinya sitok, disiplin, disiplin, disiplin panggung, disiplin pentas, disiplin proses. Tanpa ada latihan, tanpa ada proses garap, tidak akan baik. Itu panggung tradisional. Di Surakarta dulu, seumur saya, ada Pak Usman, ada Budarsi, ada Pak Suwono, ada dulu Listiorini, itu kalau wayang wong. Ada Budarmi, ada Mas Maraja, semua proses latihan. Di Malang ada Cak Bakron, ada Mbah Samud, ada Le Duan, ono Menco, ono Mbah Buari, semua latihan. Di Surabaya ada Cak Kartolo, Cak Marguan, Cak Sidik, Cak Kirun, sampai Cak Kancil, ada cak-cak yang lain, ludruk, proses latihan. Di Ketoprak ada Pak Pujo Sewoko, ada Sandirono Sandirene, ada Haryanto, ada Bu Siti Aminah Abad, ada Bu Nur Syamsih. Di Siswo Budoyo ada Pak Sis, Pak Yusuf Agil, Indra, ada Mas Jarwoko, ada Aris Marsiam, ada Yamti, ada Tuti HS, ada Yung Pesek, ada Sentot, ada Kusyati, ada Budi, ada Yadi, Pelet. Proses latihan tidak segampang, tidak segampang. Berbicara malah perang, ambil contoh aja. Kalau Ketoprak, tentunya sampean saya nggak perlu, karena ini kalau diomongin dari awalnya wis angel. Ini judulnya pemeranan, jadi saya ngomong peran. Kalau proses, proses tobong, proses tradisional, nggak cukup setahun, 2 tahun, karena marketingnya dulu sudah mengenal marketing, sudah mengenal manajemen. Maaf kalau sekarang ada yang modern, karena marketingnya, karena manajemen,
kali kita ketinggalan jauh dengan Mbak-mbak dulu. Wong ndelok ora siswa budaya itu ngarep wis dipikir karo Pak Sis. Ndelok Darmo Udo wis dipikir. Satu misal gapurane ya apa? Baliune ya apa? Berceritane piye? Loketnya gimana? Jadi orang mau nonton tontonan ketoprak itu dari depan aja wis marem dhisik merasa dia masuk. Ketopong seni yang indah belum di dalamnya, padahal belum ada kepala modern. Topong izin nganggu daduk, nganggu pring kursinya, namun di situ wis itu semua termasuk rangkaian daripada tontonan itu sendiri. Bahkan ono lakon horor besar, bayi lahir dalam kubur, kuburan meledak, ini penonton melok horor karena di dalam tanah ditanami mercon petasan. Kono meledak mungkin meledak terus orang bulu kuduk merinding kaki berdiri kaki di atas apa kuwi prik itu ono minyak serimpi minyaknya kok mati gitu ceblokne tes tes. Jadi kalau suasana itu mendukung sekali Magelang. Itu dari depan aja dulu. Ini tidak diomong suwe. Apalagi ngomongin masalah panggung. Jobo ginti, jeruk ginti, pawon ginti, bokongnya gimana kalau di atas panggung. Panggung itu atasnya mana? Segoro sendi. Misalnya lakon Kamandoko sama Silih Warno, yang satunya di atas gunung sing sitoke ning isor, iki ana hukume. Tanpa kelir pun hukum panggung ada. Dadi nek ratu, ayo pundut ki unjukan. Ki unjukane ratu ki manggone ngendi itu ada. Terus tulung aturana wungu bendaramu putri kamari putrane ratu ke sini. Begitu ratu rawuh mau nggo ke dampar, dampar tanggan itu lewat mana, nanti pulangnya mana. Prajurit datang mau laporan ke Parmatir Gusti Patih wonten satunggalipun priyagung ing badhe marang sawang wonten asanipun Sinuwun Prabu, ki metune kok di posisine ning. Tuh. Jadi berbicara peran harus tahu hukum panggung dulu. Nah, hari ini topong sekarang Sri Medari ono. Apa ki RRI ono, itu bisa untuk studi balik kampung. Gone kirun aku lagi gawe. Bisa datang ke sana nanti plus itu panggung dulu belum kalau pakai saya sekolah dulu maaf ya sagaduwe saya sekolah ke Pak Adil, Pak Sis, para tokoh-tokoh senior. Cerita Mojopahit dengan cerita Panji, dengan cerita Singosari, dengan cerita Mataram, dengan cerita Mesir, dengan cerita Turki, ini rias plus kostum sudah beda. Nek lakon Panji dan Danu ya apa, pitiamu, nek lakon Mojopahit ya apa, nek Mataram ya apa, sudah beda. Bahkan plus kostum sama ya apa dadi Sogol, ya apa dadi Salib, ya apa dadi Joko Sabang, ya apa dadi Brutin kaludruk. Kalau di wayang wong piye nek dadi Dursasana, piye dadi Praguta, piye dadi mbok-mbok drong sapa kene Mas Yanto, Burisrama. Tiga karakter ini harus beda. Guyu, ketawa, wengis plus saradane lagu-lagian
ini beda sing tak sekolahi. Ya apa nek cita krasana, ya apa nek sebolo dewa, ya apa nek curigana ta. Diketoprak pun begitu. Diketoprak pun begitu. Piye dadi ratu Jenggala, piye dadi ratu Majapahit, bagaimana dadi ratu Mataram. Plus dialognya. Bagaimana jadi Panji Asmoro Bangun, ya apa dadi Damarwulan, bagaimana juga kalau dadi Danarok atau jadi Tunggulan Mentung atau jadi rol-rol lainnya. Kenapa saya bicarakan ini, saya omong ini di mergo kualitas pertunjukan ini bisa bagus, tinggal pemeran-pemeran itu bisa merankan lakon yang dilakukan itu, dan itu proses di dunia tobong. Setelah malam habis pentas, pulang masing-masing makan, jam 10 pasti sudah ada kentongan tuk 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 kon lumpuh. Nek ludruk ya sene gum-gum lumpuh, membahas cerita tadi malam apa yang biru dan apa yang perlu dibenahi. Dan itu berlaku karena satu tobong itu pentasnya paling tidak 3 bulan. Paling sedikit 2 bulan baru pindah. Biar penonton tetap nonton. Ini proses menggodok apa kendor jempol, cerita maupun peran. Karakter-karakter bener-bener di. Gimana jadi Galuh Condro Kirono? Bagaimana jadi Anjas Moro? Bagaimana jadi Kencono Wungu? Bagaimana jadi Woro Kesti? Bagaimana jadi Kali Nyamat pemeran wanita? Gimana juga kalau nanti jadi Inte? Begitu juga bagaimana jadi seorang Kendedes yang diperebutkan jadi konflik yang besar di Singosari. Bagaimana juga jadi Nyiro Kidul? Wibawa, cantik, gak banyak ngomong, orang takut. Ini proses. Kenapa ketoprak-toprak tobong dulu bisa? Karena tiap hari di situ, dan itu selalu diolah. Sampai Pak Sis dulu, Pak Abdul dulu, biar anggotanya ketoprak itu bisa bosol halus, tiap hari itu kalau ketemu Pak Sis Parmatrono sampun dipuntung ibu untuk mobil rono iya iya wih tiap hari itu ketoprak itu naik lo coba pamane sing besok dati derajat ya apa kan ibu kan letul cok menopis biasa. Oke, kita nggak mungkin mau ke situ, namun itu sekelumit saya. Namun, kalau memang mau berkualitas tontonan ini, katakanlah kita bikin cerita Anjasmoro misalnya, Damarwulan. Ya harus ada seleksi Damarwulan 5. Orang 5 diseleksi, ya apa kan melakumu dari Damarwulan ini. Terus mau Anjasmoro, ya apa kamu jadi Anjasmoro? Narasumber masih banyak, tidak harus Kirun. Misalnya Kirunnya koordinasi ada Mbak Siti Aminah ini, role-nya siswa budaya yang terhebat, sekarang ada di Renga Tuban. Sentot Haryanto masih bisa ngajari seseorang jadi Damarwulan. Jadi kalau nanti mau proses, jadi di sini masih ada tutor. Ya apa kalau jadi pemeran halusan, ya apa pemeran saraan, ya apa terus pemeran antagonis, ya apa itu masih ada semuanya. Kalau direnungkan memang wangel ya, sulit ya, prosesnya kok ngono ya, enggak. Saya bilang enggak sulit. Raden Wijaya Majapahit sumpah Palapa
proses paling tidak 6 bulan paling sedikit kalau mau berkualitas. Tapi kalau mau gudah-gudup silakan. Padahal cerita dari buku itu ya sulit. Cerita semua cerita ketoprak yang sampai ke tahun itu sulit prosesnya. Semua ada sanggit, ada sembuh. Ada misalnya saya juga lakukan sekarang cintur jamu. Setelah sekarang alih-alih ini juga menopoi di jalur Lukitosari. Lukitosari ini selire si Asmorban. Tinggal usuk kundi. Apa jawaban si Sekartaji? Yai Sekartaji wonten dawuh kanes. Ngopo Lukitosari kok nangis? Badinipun wontenipun tusuk kundi. Nyapa ramparengake? Nuwun sewu Mas, menawi busana ageman mas-masan. Disuwun monggo menawi menika kula mboten saged maringaken. Sebabe napa panjenengan kalih pian-pilih menika kekancingan praja Kediri kalian Jenggolo. Panjenengan kalih kula kena tepidan mo pantrihi bijing wonten turas ratu tanah Jawa ingin saking Kediri saking Jenggolo dados tunggal menika kekancingan saking Rama Prabu. Yo ngene-ngene ngono ning dina iki mekno bojoku iki. Mboten mancai dawuhku, mboten panjenengan garwa kula. Lha iki sekar taji. Kula mboten badhe wantun dumateng garwa kula. Neng apa tak perintah ke supaya mau paling kipun sewa mas sepisah malih kulatur pinut bilik puniko kekancingan Jenggolo kalian Kediri orang dek kowe wis wani kau ratu Jenggolo ratu menangi penjenengan rikolo pisuwanan menika wonten dana kulo garwa penjenengan niki wis wani debat menurut Toprak biyen menawi wonten pasewakan kula garwa Pramiswari menawi wonten pidanan kula garwa panjenengan mula kuwi kudu manut menapa kula dipeh wanita kedah manut kemawon kula nggih gadahi paugeran nadyan kula wanita mboten saged lho Kang asih tindamu nggih panjenengan mboten badhe pinan larani ati kula. Kira wis kadhe to. Yen kaya ngono kowe mancing dhewe pun kakang dina saiki nuwun sewu. Panjenengan badhe ngendika mboten wonten bumi sacekak kagem galuh candra kirana. Mboten saking ngendika ngaten kan Mas. Rasa kula pun mboten gathuk kalian rasa panjenengan. Monggo panjenengan mong raos panjenengan ingin taksih kuru dumateng kita sami. Mboten sampai tundung wong kula gadah tiyang sepuh. Nadyan to kula wanita mboten saged pun nelson. Nyuwun pamit Kang Mas. Iki saya. Kuwi ku angel. Angel. Apalagi yang jas anjas moro jas anjas moro jas dawuro mokie pie ayune anakku beti timbali sopando kanjeng romo patehu gende kowe iki jagongan karo sapa wonten tamu Rama tamune kakung apa putri nduk kakung Rama yen kakung sing nemoni sapa nggih kakung yen putri putri Rama lha ketamune kakung kok sing nemoni putri nah kakunge ganteng lho Rama ya ngono ta nduk nggih Rama matur njaluk. Wih penonton sampai melok anjas moro saking api lakon
emblem dayung. Ada karakter, karakter-karakter tersendiri. Oke, itu sekelumit.